Salam sehat rekan-rekan, jumpa lagi dengan konten Bebas 78. Kita ulas sedikit ya, video yang kita tonton ini adalah pembukaan siswa pendidikan militer TNI AL Dikmata Angkatan 42, Gelombang 1 tahun 2022. Pendidikan ini dibuka oleh Komandan Puslat Diksarmil yang bertempat di Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Setelah resmi dibuka, mereka harus menjalani prosesi orientasi dan latihan sesuai kurikulum Dikmata sampai waktu 5 bulan ke depan. Setelah selesai pendidikan dasar selama 5 bulan, mereka dilantik sebagai prajurit 2 TNI AL. Selanjutnya masih menjalani pendidikan sesuai kejuruan masing-masing. Demikian ya rekan-rekan isi dari video ini. Selamat menonton sambil ngabisin kuota dan jangan lupa bahagia. Merdeka!